Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Badul Channel. Okey, hari ni saya berada di Kota Baru Kota Baru bersama sahabat YouTuber kita, Faiz SPD. Faiz SPD, jangan lupa like, subscribe dan share, dan subscribe juga YouTube Badul Channel. Ni Faiz SPD. Faiz, ejaan dia macam ni? P-H-A-I-Z SPD. Faiz SPD. P-H-A-E-Z S-P-D S-P-D macam tu, Faiz S-P-D. Kita orang nak pergi melawat farm dekat farm Pakda kan? Pakda Beta, area dia area Bacok. Pakda Beta dekat Bacok. Hari ni kita nak pergi dengan motor je. Kita pergi naik motor je lah. Sebab aku pun datang naik motor. Akan nak naik kereta. Kau ada kereta? Ada kereta tapi tak yalah. Kita pergi naik motor je hari. Kita pusing Malaysia ni, naik motor je. Okey, jom kita tengok farm Pakda dekat Bacok. Bacok, area Bacok Area Bacok. Okey, jom. Okey gang, sekarang kita dah sampai kat rumah Pakda. Rumah Pakda. Tengok ni rumah Pakda. Belakang ni. Rumah papan je. Okey, jom kita melawat rumah Pakda. Okey, tengok tu. Tu banyak ikan tu. Berapa dia punya bekas tu? Faiz, ada berapa tu Faiz? Kau kira? Banyaklah. Tak payah kira lah. Ni rumah Pakda. Ni pokok jambu. Okey, tengok kawasan rumah kampung. Assalamualaikum Pakda. Waalaikumsalam. Aduh Pakda. Pintu bagar dah terbuka ni. Apa khabar Pakda? Baik, sihat alhamdulillah. Lama tak jumpa Pakda, tak datang melawat. Apa khabar? Baik, sihat, alhamdulillah. Macam mana ikan-ikan? Banyak tak pada? Banyak juga ikan pun. Ini bekan ni semua. Ada ikan tak ni? Ni bekan ni dah habis kita jual ni. Cuma kita nak upgrade pasar ni pula. Dah habis dah? Dah habis dah. Ni pipe-pipe ni, besi-besi tu pun kita nak upgrade semula ni. Ni pada nak upgrade lah, nak repair balik lah. Ni paip-paip ni untuk apa ni? Ni untuk tiang dia. Tiang? Maknanya nak buat lagi balik semula bagi kemas. Dah macam basah sana. Ikan-ikan ada kat atas tu Pakda? Jom tengok Pakda. Macam ada ikan. Ikan-ikan Pakda banyak ni. Ini memang rumah ni Pakda? Rumah. Pakda memang tinggal sini? Tinggal sini. Pakda ni ikan apa Pakda? Hitam-hitam ni? Super black ke? Bukan super black, itu ikan fighter dari Thailand. Ikan fighter? Ikan fighter. Ini ikan fighter. Orang buat laga tu Pakda? Sebab apa orang buat dia laga? Tak, kaki judi ya. Kaki judi kan? Ikan ni memang gigi dia kuat kan Pakda? Gigi dia kuat. Gigi dia banyak. Ini fighter ni. Jual lah ni? Itu kita untuk breed. Untuk breed. Jom kita tengok dulu. Banyak lagi. Baik, 20 jahat seko. Bukan sepe. Berarti kalau tak ada. Tengok ikan ni, FCCP ada. Semak ni. MG pun ada. Ni FCCP Vietnam ada? Line Vietnam. Line Vietnam. Tengok tu. Semua ni usia berapa dia pada? Saiz apa ni saiz? Ni saiz M ke atas dah ni. Saiz M. Okey. Contoh lah. Yang ni yang dalam video saya ni. Yang saya tunjuk ni. Pakda nak jual berapa ni? Ni 150 sepasang. Kalau sepasang mungkin dekat-dekat 200. Okey. Kalau seko? Seko 150. Seko 150. Tengok dia punya form dia padu kan Pakda Nilai sendirilah Nilai diri lah. Masih banyak lagi Pakda FCCP. Ada lagi dah dalam tong sana, dalam pasar. Dekat farm. Jom kita lawat farm pula. Ni apa ni? Anak Royal Blue. Royal Blue. Tengok anak Royal Blue. Ni pun banyak lagi. Ni fancy kuning ni. Fancy kuning? Yellow fancy bukan? Yellow fancy. Yellow fancy. Fancy kuning Pakda panggil. Jom kita tengok.
Eh, ni lepak-lepak ni. Jom. Jom kita melawat. Pergi belakang. Bung, kau dah selalu lepak sini? Okay. Jangan lupa subscribe baru channel. Wah, ni Pak De ni semua farm Pak De ni. Ya, ya, ya. Hoi. Ni belakang ni Pak De. Ya, ya. Jom Pak De tengok belakang ni apa benda boleh, ni. Boleh. Boleh. Dalam ni. Oh, ada ikan ni. Ada. Galaxy Pak De ni. Ini fancy. Fancy. Jual juga ni eh. Ui. Avatar pun ada, Pak De. Pak De, ni avatar. Ada seko. Avatar. Ada, ada. Ini kita panggil avatar lah. Kategori avatar. Ini bukan. Di mana saja pergi ada avatar. Jom. Ini yang baru. Oh, ni baru. Pak De letak dan daun pandan eh. Dia ternyuruk-nyuruk celah tu eh. Ni Pak De, salamander ke? Salamander. Jambu salamander. Okey, saya dah belajar dah, dah tahu dah. Ini apa ni, bintik-bintik ni. Oh, banyaklah Pak De. Ikan tengah ni lah eh, masih nak membesar lagi eh. Ni pun ada, ni ada. Ni pun ada. Ni apa Pak De? Ni Black Dragon. Black Dragon. Oh, nampak macam samurai. Setengah-setengah orang tu panggil samurai. Oh, Pak De panggil Black Dragon. Tak panggil Black Dragon, ya. Ini fancy kupa kuning. Fancy kupa kuning. Oi. Banyak lagi ni. Siapa nak tengok boleh datang sendiri lah. Ha, kita nak tempat ni, kita nak tunjuk benda lain lagi. Ni apa Pak De namanya ni? Daripada Fancy Cooper. Fancy Cooper juga. Oh, ni pun ada dalam cawan-cawan ni. Oh, kita tengok yang bawah. Tak sabar nak tengok yang bawah bansai tu Pak De. Okey, okey, okey. Ni tentang kita baru cuci untuk kita beri kawasan sini. Kawasan ni Pak De nak letak ikan semualah. Untuk kita beri ikan di sini. Ni Pak De cuci? Kita cuci semua ni. Dah cuci. Pak De pakai air peram ke apa ni Pak De? Paip ni, paip air ni. Ni paip air? Ni kita guna hose ni untuk ni enjin dia. Kita seduk air daripada sini. Oh. Daripada dalam tanah ni, kita guna lagi. Oh ni. Pak De seduk air dalam tanah? Tanah tu. Ni? Dalam tanah ni masuk ni paip ni? Ya. Ni. Bukan telaga? Bukan. Macam telaga tiuk lah dia ni. Oh, dia paip tu masuk dalam tanah? Pak De buat sendiri ke ni Pak De? Sendiri. Hebat Pak De. Maknanya tak pakai air peram. Tak pakai klorin lah Pak De. Tak ada klorin. Hebat. Ni maknanya, ni semua ada ikan ni? Ni semua ada ikan. Wah. Dahsyat ni, lah. Ni salamander. Dia pun dah habis. Banyak yang kena borong dah. Oh, boleh buat borong juga Pak De? Kita buat borong juga. Oh, burung ni salamander, betina ke jantan semua. Dia gigit saya Pak De. Lapor ni Pak De. Ada lagi. Oh, ni semualah. Tak payah tengoklah Pak De. Banyak sangat dah Pak De. Ikan Pak De banyak sangat ni. Eh, buat apa ni? Oh, ini kemas Pak De. Kemas. Tempatnya ni. Pak De, tempat Pak De punya tong ni. Sebiji ni berapa ratus Pak De? Saya ingat ni benda ni daripada bantuan perikanan. Oh, Pak De menerima bantuan? Bantuan daripada sponsor perikanan. Lah eh. Jabatan Perikanan? Jabatan Perikanan Malaysia. Cawangan Tawang. Cawangan? Tawan. Tawan? Tawan. Oh, dia orang sponsor Pak De eh. Dia orang nak Pak De berjaya lah ni. Ni ke Black Dragon. Mana? Oh, Black Dragon banyaknya. Black Dragon. Macam mana kita nak tengok bagi dia nampak? Dia datang tak? Pak De, ini kalau macam ni, Pak De jual berapa ni Pak De? Dia tadi tak nak harga datang. Harga ni dalam RM30 seko pasal ikan saiz S. Saiz S. Ni apa pula ni? Ni gold. Gol dengan? Bakar yang terbaik saya guna ni. Dia ni, bapak dia ni. Benda 15 tahun dulu lagi ni.
sentiasa dihidupkan ni keturunan dia ni. Oh, 15 tahun lepas. Ha, dia keturunan dia. Juara Asia ni bapak dia ni. Super Gol. Masa pertandingan besar di Kota Baru. Super Gol. Ha, gol, Super Gol. Eh, dah lama pak dia masih saya hidupkan lagi ni benih dia ni. Bakok keturunan lima. Dia ni. Hmm. Maknanya pak dia mainkan dah lama lah ni. Dia dah 5-6 tahun dah ni. Red Dragon. Red Dragon. Dah tinggal sikit ni dah. Kaki borong mari ambil. Kaki borong. Boleh borong juga. Ni lagi. Ni pun tinggal sikit-sikit dah. Api borong-borong ni. Ni FCCP Line Vietnam. FCCP Line Vietnam. Banyak ni. Air pun cantik pada eh. Air dia segar ni. Dengan ada pokok-pokok. Ni pun sama juga Line Vietnam. Line Vietnam juga. Mari kita tengok. Oh, pak dia bagi makan jentik-jentik eh. Jentik-jentik. Oh, jentik-jentik pun kita bagi. Pelet pun kita bagi. Pelet pun bagi. Pelet jenama apa pak dia pakai? Sea Master dengan Marubeni. Okey, okey. Ramai yang guna tu jenama tu. Ni benda sama kot FCCP lain Vietnam kot. Ni banyak-banyak. Maknanya ni sama. Stok tak putus ni pak dia. Ni Giant. Alamak, ni Giant. Ini Giant. Giant apa ni pak dia? Merah ni semua ni. Giant Super Red. Giant Super Red. Kita tangkap satu boleh je. Boleh. Dia jinak ke? Kita tengok dia jinak tak. Giant ni tengok atas tapak tangan pak dia baru puas hati. Tak jinak pak dia tangkap. Dia nak kena pakai sauk. Pak dia ni tak ada sauk eh? Ada sauk, tak guna. Haa, tengok. Eh, dia lompat ke tangan saya pula. Tengok ni. Betina pak dia ni eh? Haa. Super Red. Giant. Ni bukan ni pun dah kuasa ni dah pemborong lagi ambil. Ni Black Cooper. Black Cooper dalam ni? Ha. Kecil lagi ni. Ikan ni masih kecil. Kita beri kecil. Sengaja kita beri dalam ni. Kita nak tahu. Nak tahu je. Ni pun dah habis. Dah habis. Ni dah habis. Ni dah habis. Semua ni dah habis. Cuma ni. Ni ada. Ikan reject lah tinggal. Okay. Ya, yang berkala jadi kosong. Tak ada warna ni. Dia hilang kala dia. Dia hilang kala ni. Kita reject dah. Hilang. Lepas tu tiba-tiba pak dia tengok. Sebulan lepas tu naik kala jadi avatar. Tapi itulah respect lah. Pak dia besar macam ni pak dia. Ini pun pak dia nak besarkan lagi eh? Nak besarkan lagi tu. Nak besarkan lagi. Ni sini kemungkinan kita akan besar lagi ni. Wah besar ini ni. Mantap ni besar ni. Oi, pak dia lagi 3 bulan boleh serbu tempat pak dia. Ni kawasan kita kutu air. Ni kutu air? Kutu air. Wah kutu air ni eh. Ada ikan dalam ni sikit. Oh ada ikan juga. Kutu air pun ada, ikan pun ada. Oh ni kutu air. Oh tu ada nampak tu. Pak dia pun bela kambing eh? Dulu kita bela kambing. Sekarang dah tak bela kambing lah. Tak bela kambing dah kita. Jadi kambing ikan. Kambing ikan dah. Main ikan pula. Oh dalam ni pun ada ikan? Ada. Oh geng tengok geng. Dalam ni pun ada ikan. Kandang kambing jadi kandang ikan. Aduh. Ni jauh ke tapal? Banyak ada stok. Pak dia beli ke kutip? Kita kutip di Pantai Genting. Pantai Tumpat. Genting, Tumpat Kelantan. Pasal air dia bagus. Yang pantai punya kan? Banyak lagi ikan kat rupanya kat sini. Dalam kandang kambing pada. Ini junior lagi pada eh? FCCP juga ni? FCCP kita juga. Kita tunjuk sekali. Dia ni. Oh, ini. Pak dia bersiap buat rak sekali eh? Royal Blue. Ni Royal Blue. Royal Blue pak dia kalau dia kita mainkan solid ni kan. Kalau eloknya yang padu yang putih dia tak ada dah pak dia. Dia nak biru semua eh? Biru semua. Ni dah boleh jual ke pak dia? Boleh kita jual. Kalau orang nak. Orang nak kita jual. Kecil pun kita jual. Besar pun kita jual. Okey pak dia. Kalau orang nak beli ikan pak dia, dia nak datang sini kan. Apa nama kampung ni? Ni kampung sungai, Bacuk. Sungai?
Kampung Sungai. Kampung Sungai Bacok. Lepas tu nombor telefon boleh bagi tak? Boleh, boleh bagi. 017 9427 507. Okey, WhatsApp apa pada? WhatsApp ke sama, call dulu? Nak WhatsApp ke nak call? Dua-dua boleh. Dua-dua apa boleh. Okey. Pak ada Facebook ke apa tak ada? Ada Facebook. Facebook untuk ikan. Apa nama Facebook dia, Pak De? Pak De Beta. Pak De Beta. Ada gambar dia tunjuk dalam handphone tu ada. Mana Pak De Facebook dia? Ni. Pak De Beta. Tu gambar Pak De pakai kopiah tu ke? Okey, geng. Nak tengok gambar-gambar ikan Pak De, add friend dengan Pak De Beta ni. Kelantan ni Pak De kan? Okey, Pak De. Ni ikan Pak De. Oh, Pak De bagi BBS eh, kalau yang kecil. Anak dia yang kecil bagi BBS. Lepas tu sampai usia berapa lama ni Pak De? Hampir-hampir sebulan pun kita bagi kutu air selalu. Oh, bagi kutu air Moina. Moina. Oh, ni pun ada lagi. Ni Giant Pak De. Giant. Giant Sukuret. Ini fancy biasa ni, ikan reject ni. Ikan reject. Banyak ni Pak De. Tengok kotak-kotak ni, dalam tu. Tonton ni tunggu masa untuk kita berikan tu. Tunggu masa. Bila tu Pak De? Lagi 2-3 bulan meletup lah. Tak sampai dah 2-2 bulan lagi. Siap ni semua kita penuh lah. Kita tembak terus lah. Buat kenduri besar-besaran. Ada masalah tak Pak De kalau dia buat ni macam dugaan ke apa benda ke? Ada juga masalah dia. Masalah kadang-kadang. Masalah datang daripada apa? Burung. Burung. Kemudian budak-budak masuk curi ikan. Manusia. Manusia. Manusia mencuri. Curi yang induk yang terbaik. Alamak, curi yang terbaik habis lah. Pak De tak ada CCTV ke? Tak ada. Oh, lepas ni Pak De kena pasang. Kita akan masukkan CCTV. Bagus Pak De, kena masukkan CCTV. Sebab bila dah keluar dekat rancangan YouTube ni, kena masuk, kena pasang CCTV Pak De. Kalau boleh pasang security guard terus. Okey lah Pak De. Setakat ni je lah video daripada saya Pak De. Okey. Saya ucapkan tahniah pada Pak De. Semoga Pak De berjaya Okey. Pak De ada ucapan tak untuk peminat-peminat Pak De? Saya ingat peminat ikan ni dah dia kali dia tahu dah dia boleh mari sendiri lah. Mari sendiri ya. Semoga yang breeder-breeder ikan ni semoga berjaya dan membuat ikan ni. Okey, itu je Pak De. Okey. Takat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.